bercerita, berbagi, berbahagia bersama Stani Story. Nah, ini yang tandanya bola untuk nomor 3 ya. Nomor 3 sudah selesai. Ini saya masukkan lagi karena masih sisa ya. Masukkan lagi. Ini ya, masih ada yang lengket. Ada yang lengket. Iya. Sekarang kita lanjut yang masih belum ini ya. Ini ada nomor 5. Ada nomor 5, ada nomor 4. Nomornya yang di sini 5 ya. Nomornya yang di sini nih. Ini 5. Ini 5 ya, ini belum. Terus kita cari di kode. Iya. Di kode warna sini. Nomor 5. Di barangnya ada nomor 4 ini. Kita menggunakan nomor 4 ini. Tapi kita nempelnya di nomor 5 ya. Ayo. Kita buka dulu. Tuang ke mangkoknya. Agak banyak ya ini karena yang 5 juga banyak. Kita banyakkan dikit enggak apa-apa. Terus kita kunci lagi ya biar enggak lari-lari kemana-mana. Terus ini kita gesek-gesek biar pada tengkurap. Nah, yang tengkurap itu kita ambil. Ini kita cek dulu pensilnya, ada lemnya enggak? Ini lemnya habis. Kita nambah lem. Kita ini lemnya ya. Kita ambil. Kita buka dulu. Terus ini kita masukkan ke dalam lubang ini ya. Semisal Anda mau yang lebih cepat, ini bisa menggunakan yang ini. Yang ini cuma satu-satu. Kalau saya sering menggunakan yang satu ini. Karena kalau yang 5 ini saya tidak terbiasa. Saya terbiasa dengan yang satu ini. Agak lama sih hasil, pembuatannya. Masih sama ya. Kita nul dulu ke yang tengkurap ini, baru kita nulkan ke kanvasnya, agak ditekan ya. Ini, aduh, agak ditekan. Begini ya, ya ada yang ikut ya. Ini karena lemnya jebret. Nah, ini lemnya kemana-mana kita. Bersih. Oke, kita lanjut sampai yang nomor 5 nya selesai ya guys. Nah, mari ikuti sampai habis videonya ya. Nah, ini saya melanjutkan dulu, nanti ketemu lagi di video yang berikutnya. Waktu kita ganti warna lagi ya, karena ini masih banyak yang belum. Ada nomor 5, ada yang panah, ada yang cawang. Ini yang cawang, yang tek anak panah ini juga belum, ada yang bintang juga belum. Teman-teman, ini ada kesalahan waktu ketika saya membuat. Nah, tumpah semua ini. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang membuat kita agak bikin jenuh. Tapi ya tidak apa-apa ya, beginilah namanya kehidupan, kadang senang kadang susah. Ini saya harus mengambilin satu persatu. Saya menggunakan bantuan pinset ya untuk mengambilinya. Saya ngambilnya begini. Ini merupakan apa ya, satu pekerjaan yang unik juga.
waktu kita menempel-nempel, kita enjoy, enjoy, enjoy. Ternyata itunya ininya ya. Tadi kesentuh. Saya ya gimana ya? Sepertinya enggak melihat apa-apa gitu. Langsung ya tumpah sampai mana-mana. Nah, di sini yang samping sini pun juga iya. Ya beginilah ya teman-teman. Jadi ini ada suka dukanya juga. Tidak semua itu mulus ya seperti kehidupan ini. Kadang naik, kadang turun, kadang bahagia, kadang jengkel. Kadang kita senang-senang, kadang-kadang kita marah-marah, ya begitulah kehidupan. Saya pungutin satu persatu dulu ya teman-teman, nanti ikutin lagi lanjut videonya nanti. sekarang lanjut yang kedua ya, gambar yang cawang ini, yang cawang ini yang belum, nomor 819 ini kita menggunakan ini ya. Kita tuang. Iya. Kita tuang di sini. Terus kita tutup lagi. Kita sekarang membuatnya. Kita gesek-gesek dulu ya. Seperti biasa biar tengkurap. Kita ambil yang tengkurap. Terus kita ke ting. Ting. Lanjut ya. Dan. Sekarang masang yang bintang ya. Bintang. Ini tinggal 4 titik. Nggak bisa ya, lepas lagi, ditekan yang kuat ya, ini pun juga ditekan. Nah, sudah selesai yang bintang. Kita cek dulu. Yang bintang ini sudah habis ya, karena posisi yang bintang ini cuma di tengah-tengah sini dan beberapa di pinggir ini, sepertinya sudah tidak ada. Nice. Yes, tidak ada, sudah selesai semua. Nah, sekarang lanjut yang gambar panah ya. Gambar panah ini nomor berapa ya? Enggak kelihatan. Ayo, nomor 783805. 3805. Itu ini. Ini ya. Kemarin udah saya tuang sedikit. Tinggal ngelanjutin, kita tempel-tempel ke yang panah-panah. Kita tekan ke sini, terus ayo tumpah. Kita kembalikan ke sini, tumpah. Ini kalau nggak ada yang tengkurap, digesek-gesek begini ya biar ada yang tengkurap. Setelah itu kita tekan, kita tempelkan ke yang tanda panah. Nah, begini. Tempel sampai selesai yang tanda panah-panah ini ya. Ini setiap model beda kode, beda gambar, beda kode yang di kanvasnya ini. Kebetulan ini yang 3 berapa tadi? 308 eh 38
05 itu tandanya panah. Lanjut ya. Ini kurang 3. Titik yang terakhir bagian hati. Hati. Ini diamond painting ya, amount tempel. Nah, udah selesai yang ukuran ya, yang kode apa ya kemarin? Kode panah. Sekarang kita yang belum yang kode melungker. Kode melungker itu yang nomor 8, 3806. 3806 berarti ini ya. Ini. Kita buka ini. Saya menggunakan tangan satu ya, karena saya enggak memasang tripod. Kita tuang ya ke wadahnya. Sedikit aja sih, kurangnya sedikit. Kita cari yang tengkurap. Gesek-gesek dulu seperti biasa. Ini cuma tinggal kurang beberapa ya. Satu, dua, tiga, empat. Cek dulu.